Pemirsa, jelang tahun baru, kepolisian Resort Cianjur musnahkan ribuan botol minuman keras berbagai merek pada Jumat siang. Ribuan botol miras merupakan hasil dari razia yang dilakukan di berbagai tempat sebelum perayaan tahun baru. Sebanyak 4.200 botol miras berbagai merek dimusnahkan di halaman Mapolres Cianjur Jumat siang. Pemusnahan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk memerangi peredaran narkoba dan minuman keras di wilayah hukum Polres Cianjur. Selama satu tahun ini, Pasatuan Narkoba mengungkap sebanyak 120 kasus dengan 152 tersangka selain minuman keras, polisi berhasil mengungkap peredaran narkoba jenis sabu, ganja, dan obat-obatan terlarang lainnya. Sementara menurut Kapolres Cianjur, Doni Hermawan menjelaskan, berdasarkan data tahun 2021, angka kriminalitas menurun dibanding tahun sebelumnya. Di antaranya sebanyak 422 kasus dengan tingkat penyelesaian sebanyak 298 kasus atau 70,6%. Sementara tahun lalu di antara 444 kasus, sebanyak 316 kasus atau 71% yang diselesaikan. Selain itu sepanjang tahun ini yang cukup menonjol kasus penipuan jumlahnya sebanyak 92 kasus, kemudian penganiayaan sebanyak 57 kasus, dan persetubuhan dengan anak sebanyak 46 kasus. Pemusnahan barang bukti selama kurun waktu 6 bulan terakhir yaitu berupa barang bukti minuman keras dan beberapa petasan yang juga nanti akan kita musnahkan, termasuk juga narkotika, penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang yang kita juga akan musnahkan. Pemusnahan barang bukti tersebut sebagai langkah memberikan rasa aman dan nyaman terhadap warga masyarakat menjelang pergantian tahun. Heri Setiawan, Bandung TV.